Wah, dapat ternyata teman-teman ya. Buset. Hanya 50 diamond. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas tentang Empor Supportis yang 50 diamond bisa dapat skin battery katanya teman-teman ya. Nah, jadi ada dari subscriber saya yang DM tuh banyak banget, ada kali 10 atau 11 orang katanya, "Bang, cobain apakah memang benar itu masih worth it atau tidak teman-teman ya." Jadi kan di sini saya udah siapin salah satu akun yaitu subscriber saya juga Hero Naik. Jadi di sini dia belum pernah beli Empor Pass-nya juga. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan dari inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, yang pertama kita langsung masuk dulu ke menu eventnya teman-teman ya. Di sini kita minimal itu level 55 ke atas. Nah, jadi akun subscriber saya ini akunnya itu masih di 56 level teman-teman ya. Dia belum dapat nih ya, kita coba cek. Dia belum dapat Empor Pass si ini ya teman-teman ya, si Beatrix yang Empor ini. Nah, jadi kita coba cek di menu ini untuk quiznya juga, dia kayaknya memang benar-benar fuel gratisan gitu teman-teman ya. Nah, yang ini saya top upin yaitu 78 diamond, saya tadi udah top upin. Nah, jadi di sini kita coba untuk 50 diamond dulu. Kalau semisalkan tidak dapat 50 diamond, katanya bisa dapat di 100 diamond. Hadiahnya di sini ada nih teman-teman untuk draw pertama. Jadi kita klik di menu ini, buka untuk mendapatkan salah satu hadiah. Pas Anda diberikan akan ditingkatkan menjadi level 56 87%, level 57 62%. Jadi di sini lebih gede yang level 56 atau gimana ya? Di sini kan level 56 87%, level 57 62%. Nah, jadi di sini kita bakal coba untuk gacha yang 50 diamond dulu. Kalau misalkan memang belum dapat di 50 diamond ya, kemungkinan di 100 diamond. Oke, jadi kita gacha satu-satu. Apakah tips kayak gini ya? Katanya harus kayak gini, katanya sih harus kayak gini kalau misalkan nggak dapet nih. Tapi di sini minimal 0/2 sih teman-teman ya. Oke, jadi kita kembali, kita klik lagi. Oke lah, bismillah dapat ya yang 50 diamond, kita bisa dapat Empor Pass. Apakah itu kenyataan atau tidak? Oke, kita tap-tap aja dulu. Takutnya kan nggak dapat di 50 diamond teman-teman ya, sayang banget gitu kan. Karena kita pengen yang 50 diamond aja udah bisa dapat satu skin battery gitu kan. Oke, jadi langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Wah, dapat ternyata teman-teman ya. Buset. Hanya 50 diamond kita udah bisa salah satu skin battery teman-teman ya. Yang kemarin kita beli 399 diamond, gimana itu? Ya kalau misalkan kita nggak beli dari awal sih juga sayang banget, mungkin nggak ada XP yang harus kita dapat teman-teman ya. Ini hanya 50 diamond gitu langsung dapat gitu. Waduh, nih parah banget sih. Kalau tahu gitu ya, kita kemarin beli aja yang 50 diamond, nggak usah upgrade 399 diamond gitu kan. Mungkin lebih murah nantinya untuk selesaikan misi teman-temannya, lebih hemat lah intinya ya. Jadi menurut saya kalau misalkan kamu dapatin skin Beatrix yang harga 50 diamond ini, minimal level kalian itu 55 ke atas seperti barusan. Ya, kita harus mendapatkannya dengan di level 55 ke atas seperti 56 seperti biasa. Kita klaim dulu teman-teman. Wow, dapat ya teman-teman, dapat Empor Pass-nya dan banner juga gitu kan, lumayan ya. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita gacha lagi, ya udahlah, kita kan udah dapat juga teman-teman. Kita coba cek di menu ini ya. Apakah dapat XP tambahan? Oke, dapat recall kan tuh teman-teman ya. Waduh, mantep banget ya. Dapat si Beatrix teman-teman ya. Waduh, keren banget. Wah, dapat efek recall nih ya. Waduh, keren banget. Nih ya, buat kalian ya wajib banget sih untuk kalau misalkan belum beli dengan harga 50 diamond gitu kan, notifikasi stabilizer. Kalian bisa top up diamond termurah terpercaya, langsung aja cek link di deskripsi video saya, begini cara top up diamonds-nya.
Cara top up diamond Mobile Legends di Geek Store, langsung aja kalian cek di deskripsi video saya ke link, nanti bakal diarahkan ke menu website seperti ini. Nah, di sini kalian langsung aja klik website top up termurah 24 jam. Nah, kalau misalkan di sini kalian mau joki, di sini juga tersedia untuk joki MCL, klasik, rank dan lain-lain. Joki rank, contoh di sini kalian tinggal klik aja mau joki ya, teman-teman ya. Nah, cara top up diamond kalian klik aja yang Mobile Legends A atau B. Kalian jangan lupa untuk masukkan ID server kalian. Contoh di sini yang 344 diamond itu harganya cuma Rp80.000. Kalian bisa lihat aja di shop lain tuh mahal banget, teman-teman, menurut saya, dan di sini tuh murah-murah banget untuk top up diamond ya. Jadi kalian langsung aja top up, cek link di deskripsi video saya, pembayaran juga lengkap dan kalian tinggal order di Geek Store. Oke, teman-teman, jadi di sini kita udah aktifkan Empor Pass, lumayan dapat 500 ya. Di sini dia bisa buka dan dapatin satu skin elite, teman-teman ya, ketika event ini sudah berakhir, karena dia belum selesai juga yang pertandingan dan lain-lain gitu kan. Dapat yang namanya ini ya, dari box ini nanti tanggal 21 kalian jangan lupa untuk ngeklaimnya. Mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Jadi buat kalian yang belum dapetin skin Beatrix, mulai dari sekarang yuk gacha aja, pasti dapat, teman-teman ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.